1100 berarti 100. Jadi 1100 berarti 1100. Very good ya. Jadi 1100 ya. 1200 berarti 1200. 1200. Very good. 100 itu kan 100 ya. 100 sedangkan 1000 itu adalah ribuan, sedangkan jutaan itu adalah million. Million. Kalau miliaran itu adalah billion. Apa miliaran itu apa? Billion. Miliaran? Million. Miliaran. Ratus ribuan? Ratusan? Very good. Ini ilmu yang pasti ya. Jadi ini ilmu yang tidak leset dari kehidupan kamu, baik di internasional, di Jepang, di Amerika, di Perancis, di Amerika dan di British, sama semua. Ya, pilih botana pun sama, karena memang halal, karena dia belajar halal. Ya. Ya, kalau gua mimpi bulan atau mimpi sampai kehuli wah, ya. Jadi itu saja untuk apa? Sekarang kita belajar tentang personal pronouns ya. Jadi kata ganti orang ketiga, kata ganti orang ketiga, kata ganti orang pertama, ketiga, ya, itu sangat bagus sekali. Subi ya, ada ya, tapi ilmu itu tidak bisa dikatakan, itu ada akalnya ya, cepat ya. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang subi, itu artinya kata bantu ya, kata bantu itu seperti ya, am, is, ya. Di dalam percakapan sehari-hari jangan lepas dengan do sama das. Das ya, do sama das. Do sama das. Do, no, tapi no. Jadi do artinya apakah apa? Do artinya apakah das juga apa? Sekarang kita ganti tentang kata ganti orang. Kata ganti orang itu seperti mo berarti saya, I, coba I. 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 Kamu atau kalian itu you. You. Sedangkan kita atau kami itu adalah kita, kami. You. We. We. Sedangkan mereka adalah you. They. They. Ya. They. Ya. Sedangkan dia laki-laki adalah he. Betul sekali kamu. Sedangkan dia perempuan adalah she. Ini yang disebut subjek di dalam kata ganti orang. Ya. Sedangkan subjek atau objek di dalam orang dan kata ganti orang itu saya menjadi me. Saya me kata ganti orang. Sedangkan you tetap you. Very good. Sedangkan we adalah bentuk kedua. Nah, yang adalah I am it. Salah semua. Is. Us. Oh. Us bacanya ya. Sedangkan they adalah my. Them. Sedangkan he adalah they. Tai. 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 Them. He adalah them. Him. Him. Mana ada tahi. Sedangkan si adalah her. Ya. Oke. Jadi bentuk pertama kata ganti orang itu, yang pertama itu adalah sebagai subjek itu adalah I, you, we, they, he, she, it. Satu tiga. I, you, we, they, he, she, it. I. Go. Go. You. You. Mo. Mo. Ya. We. We. Kita, kita, they, they, mereka, mereka, ra, mereka, ya, he, he, na, na, si, si, rona, rona, me, it, it, menggantikan aku busan kawan, ya, me, aku busan kawan, menakang, ya, itu yang namanya diganti dengan it, ya, ini masuk semua mereka di mekaneran, bos ini otak naik. Pelai ya, sekarang ini saja kok ya kayak ono sementara ya. Oke, okay, it artinya menggantikan benda ya, macam seperti it ya,
itu kita coba di dalam Ahok ya, kita coba di dalam Ahok. Ahok seperti I have a dog. Coba I have a dog. I have a dog. My dog is. My dog is cute. Cute itu artinya lucu. Apa? Lucu. My dog is cute. My dog is cute. It is very funny. Very funny. Funny itu artinya. Cute artinya lucu. Funny itu artinya lucu. Funny artinya apa? Lucu. Ya. Kalau cute itu bisa juga lucu, bisa juga menggemaskan ya. Jadi my dog. I have a dog. I have a dog. My dog is cute. My dog is cute. Kita menggunakan is. My dog is cute. Karena dia kata benda, jadi kita menggunakan is. Kalau kita menggunakan am, berarti cocok untuk saya. I am. Macam nama saya Dami. I am Dami atau my name is Dami. I am Dami atau my name